Mam, apa kabar? Hari ini kita mau review walking trainer atau baby walkernya dari Cocolate. Untuk kodenya ini yang terbaru ya Mam ya, CL1001ML. Nah dia ada dua warna, ada pink sama biru. Untuk baby Zah kita pilih warna biru. Kenapa kita pilihnya warna biru Mam? Ya karena biru menurut kita lebih elegan daripada warna pink. Selain itu juga mainannya di bagian pink itu warnanya biru, jadi kurang match ya Mam. Ada 5 kelebihan dari baby walker ini Mam. Pertama, mainannya itu banyak, dekoratif banget. Terus ada pegangannya, ada handle-nya. Terus bangkunya bisa dicopot. Terus ada adjustable-nya, ada 3 level Mam. Jadi bisa dinaikin, bisa diturunin gitu. Terus ada juga remnya Mam. Mantap ya Mam ya. Untuk harganya sendiri dibanding baby walker yang lain memang cukup mahal yang ini ya Mam ya. Tapi di sini baby walkernya ini ada dua fungsi, worth it banget untuk dibeli dengan harga segitu. Yaitu 2-in-1. Satu untuk belajar jalan dan juga berjalan. Oke Mam, ini seat pad-nya, ini kursi lingkarnya, juga pendorongnya juga ya Mam ya. Ini kerangka bawah, ini roda aktifnya Mam ya. Terus ini aksesorisnya dan juga roda depan. Terus ini handlebar-nya bisa diatur ya Mam ya. Ini kerangka depan dan juga belakang, mainan kanan dan kiri. Nah ini mainan di bagian depannya. Oke Mam, mari kita coba pasang. Mulai dari roda bagian depan. Oke, kita lanjut ke roda bagian belakang. Terus kita pasang roda bagian depannya. Nah ini non aktif ya Mam ya, jadi yang aktif itu di bagian bawahnya. Untuk roda di bagian depan. Oke, kita lanjut ke pemasangan kerangka bagian tengah dan juga belakang. Oh iya Mam, bagian pendorong ini kita copot ya Mam ya. Ini kita pasang kembali. Untuk pendorong ini bisa di setting ya Mam ya. Mam mau taruh di depan atau di belakang dengan cara menekan handlebar button yang ada di samping kanan dan juga samping kiri secara bersamaan seperti ini. Oke Mam, kita lanjut untuk pemasangan seat pad-nya. Dan terakhir kita tinggal pasang mainannya. Oke Mam, ini dia untuk baby walkernya dari Cocolate. Bagus ya Mam ya, jangan lupa Mam untuk mempertimbangkan kembali baby walker yang terbaik mana untuk anak kita. Cek video selanjutnya Mam ya, kita mau review juga untuk kursi makannya dan juga strollernya dari Cocolate juga. Oke Mam, semoga video yang bermanfaat.
Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.